masih soalnya kan mendadak juga ketemunya. Tahu mendadak taunya? Tahu si sakit dari kapan? Semalam, baru semalam. Itu kabar langsung dari lesinya atau dari kita sos atau lainnya? Atau dari teman? Dari abahnya langsung, dari abah. Abah bilang Kalesi lagi masuk rumah sakit. Dia minta doanya aja semoga Kalesi cepat sembuh biar bisa mengawali apa sih biar bisa beraktivitas seperti normal. Akhirnya terakhir udah jenguk dia yang ngeluh nggak sih ngeluh yang capek? Oh nggak ada, dia mah kuat orangnya, nggak ada ngeluh-ngeluh apa gitu. Kalaupun capek gitu. Ya paling ya duduk gitu aja sih, nggak terlalu yang aku capek aku nggak apa kuat lah kalau sih. Tapi melihat kondisi dia seperti apa? Nah, udah komunikasi belum? Belum komunikasi karena kan Rani juga takut ganggu waktu istirahatnya kan, jadi nggak terlalu gimana. Oke, ada rencana jenguk nggak Rani? Insya Allah dalam waktu dekat, tapi ya doain aja lah semoga kalau bisa hari ini pulang ya pulang, semoga hari ini sehat biar bisa langsung cepet pulang. Tapi dengar kabar pertama Dede sakit dari mana sih Dede? Dari abahnya Kalesti, dari ayahnya Kalesti. Tapi Rana sendiri udah komunikasi sama? Belum. Takut ganggu istirahatnya, jadi nggak terlalu mau komunikasi gimana. Dia tipe orang yang jarang istirahat atau gimana sih Rana kalau misalnya? Menurut aku sih dalam waktu beberapa minggu kebelakang ini memang dia kan jadwalnya padat banget, jadi ya gimana ya, mungkin sakitnya karena kecapean dia aja. Nggak ada ngontrol mungkin deh, misalnya support dari teman-temannya untuk jaga kesehatan, jangan terlalu diporsi atau semacam, ada nggak sih biar kata-kata dia sendiri, maksudnya ngasih tahu biar nggak kecapean atau karena kan kegiatannya full terus tuh teman-teman harus suka mengingatkan deh. Ya kita sih ya Kalesti kan menurut aku ya memang udah jadi makanan sehari-hari loh begini kan, ya bisa-bisa Kalesti lah untuk kontrol kesehatannya gitu kan, apalagi kita pun mungkin kesehatan kita pun nggak terkontrol gitu, gimana mau kontrol orang lain gitu kan, ya Kalesti lah yang bisa mengontrol kesehatannya sih. Dia selalu memaksakan nggak sih kegiatannya dibanding waktu istirahatnya dia yang tentu apa ya, menurut aku sih dia mah ngikut profesional, dia pun profesional, jadi ada jadwal dia harus lakukan dan ada kerjaan dia pun melakukan. Dia mengutamakan kegiatannya dibanding kesehatannya? Oh enggak juga, karena Kalesti selalu pesan sama Rara bahwa kesehatan itu adalah nomor satu, jadi ketika kita sehat pasti apapun yang akan kita lakukan bakal maksimal gitu. Insya Allah dalam waktu dekat ini Rara akan jenguk, tapi insya Allah lah. Tapi udah tahu gak sih kondisi dia sekarang, maksudnya sakitnya apa gitu? Belum tahu, makanya ini kan kata Abah sih lagi di ronsen. Ya doain aja semoga gak ada apa-apa, cuma capekan aja. Udah tahu Rara, terima kasih. Makasih. Iya, makasih Rara.